Oke cuy, balik lagi dengan Razor ya cuy. Jadi di sini gue akan ngasih tahu bagaimana cara menebang pohon pakai alat ya guys ya. Iya. Oke. Jadi di sini kita menuju ke pohon cuy. Oke, kita cari pohon yang agak kecil cuy. Oke, jadi seperti ini cuy ya. Jadi seperti di gambar, jika kalian belum dapat kapak atau alat, kalian bisa langsung menuju ke gambar palu. Bentar sih. Anjir, ada zombie cuy. Oke, jadi kalian bisa langsung klik tanda palu yang bagian kiri bawah ini cuy. Nah, seperti ini cuy. Jadi kalian bisa pilih kapaknya ya. Ini ada bahannya. Ada kayu, batu. Kayunya minimal 60 sama batunya 30 cuy ya. Jadi kalian harus memenuhi syaratnya ini dulu, dan kalau sudah kalian langsung bikin cuy. Seperti ini, cuy. Oke, udah selesai kapak level 1 cuy. Langsung kita praktekkan saja cuy. Kita praktekkan di sini cuy. Oke, nunggu ada titik putih di tengah atau gambar kapaknya di tombol ini ya. Kalau sudah muncul kalian tinggal klik. Nah, jadi otomatis kalian pakai kayak kapak ya cuy. Jadi kapaknya ini bisa rusak cuy. Jadi kalau rusak kalian otomatis ke batu seperti awal tadi ya. Jadi kalian diharuskan untuk membuat lagi ya cuy. Oke, kita langsung cari batu cuy. Nah, untuk batunya kalian di sini masih pakai batu biasa ya untuk menambangnya. Jadi seperti tadi, klik tombol palu. Di sini ada pilihannya cuy. Oke, di sini ada pickaxe ya, atau alat untuk menambang aja. Oke, kita buat. Di sini minimal kayu 90 sama batu 15 cuy ya bahannya. Oke, setelah terbuat kalian langsung saja. Nah, jadi kalian pakai alat ini juga. Jadi ini juga bisa rusak cuy. Jadi keunggulannya tuh lebih cepat dari dibandingkan pakai batu aja ya. Oke, jadi seperti itu caranya ya. Oke, hari mulai gelap, saatnya pulang ya. Jangan manggang cuy, kita masak dulu ya. Oke, masak daging cuy. Oke, langsung jadi barbecue cuy. Kita makan dulu cuy. Oke, kita belum mandi cuy. Kita mandi dulu cuy. Di air hangat enggak tuh. Oke, kita BAB dulu cuy. Oh, enggak cuy. Apakah belum, kita belum pipis cuy. Pipis enggak? Oh, enggak. Kita tidur cuy ya.